kayak gitu. Oh netizen, oh netizen ini sembarang aja kan, orang belum tentu ya jam berspekulasi. Tapi kamu diundang boleh juga sih. Ada rencana nggak sih bang? Aku sih sebenarnya waktu kemarin ngundang juga pengen ngundang Bang Virgun juga, maksudnya kalau aku pribadi kan di tengah-tengah kan pengen membantu supaya jangan sampai akhirnya bertambah kurang baik gitu. Karena kan setiap masalah itu pasti harus ada solusi yang bagus. Karena tidak mungkin tidak ada yang dirugikan dari dua belah pihak gitu, hal-hal kayak gitu. Gue berdiri sebagai platform yang untuk memberikan edukasi secara dua belah pihak, supaya dua belah pihak bisa maju dengan hidupnya masing-masing juga bagus gitu maksud gue. Cuman memang Bang Virgun belum, gue sih udah sempat ngubungin pihaknya tapi belum ngasih responnya. Masing-masing orang punya ininya sendiri, gue juga cukup mengerti lah gitu. Nah kalau misalnya mungkin dari saudaranya pengen mewakilkan, mungkin boleh aja sih kalau itu. Ya paling enggak kan jangan sampai netizen kan tuh suka isa. Kadang-kadang si ini, wah diserang, si ini diserang. Sebenarnya yang hancur kan individunya gitu. Cuma di sini gue pengen ngajak untuk kita ada sesuatu, jangan kita hanya bawa ke publik terus kita diamkan, karena itu berhubungan dengan masa depan kita. Paling nggak kita bisa selesaikan dengan baik mungkin lewat wadah yang tepat gitu sih. Bang, kemarin sempat lukis sama Inara juga, sampai yeah. Sedih juga. Iya, yeah, terakhir langsung. Gimana bang? Ya, namanya orang lagi susah kayak gitu, kita kalau punya empati sih ikut berasa sedih ya maksudnya. Tapi gue juga nggak mau berpihak ke siapa-siapa, karena namanya rumah tangga orang itu kan sebenarnya kalau dibilang salah ya pasti ada yang salah. Benar pasti ada yang benar. Cuma kalau udah bubar pasti ada aja kompor tuh. Ya gue pribadi sih bersimpatik lah untuk masalah rumah tangga, karena gue juga punya rumah tangga. Gue gak kepengen rumah tangga gue juga mengalami hal seperti itu. Dan juga orang lain lah yang punya rumah tangga. Berarti menjadi maksudnya berkaca juga dengan kasus-kasus seperti itu. Iya, gue belajar lah dari orang-orang yang gue undang ke tempat gue, dari berbagai jenis isu yang mereka alami, gue berkaca dan gue belajar. Karena bukan hanya sekedar cari AdSense, cari cuan, kan gue juga harus belajar. Karena gue gak tahu nih waktu yang Tuhan kasih buat gue ini nanti gue mau jadiin apa sama Tuhan. Paling enggak apa yang bisa gue ambil, gue bisa kembalikan ke masyarakat, kembalikan ke orang, dan bisa buat diri gue sendiri suatu yang baik. Bang, ngeliat sekarang banyak pemberitaan perceraian sendiri, lu miris atau gimana? Ya miris lah, namanya kita punya rumah tangga, apalagi ngeliat orang susah. Gak tahu ya, mungkin ada beberapa orang yang senang ketika ngeliat orang berantakan hidupnya. Tapi kalau gue enggak, karena gue selalu bercermin apa yang kita inginkan, yaitu yang Tuhan berikan. Ya kalau kita suka lihat orang rusak hidupnya, ya berarti hidup kita juga kita suka lihat begitu gitu. Nah kalau gue pribadi, apalagi ya masalah perselingkuhan atau kekerasan, gue tuh agak miris, karena menurut gue itu tuh perkara-perkara yang selalu meretakkan hati seorang anak itu biasanya sih. Ya moga-moga. Ya moga-moga kita bisa sebagai public figure bisa lah memberikan contoh yang lebih baik lah. Mungkin terlepas gue juga mungkin aja bisa mengalami hal itu. Nah ini setelah kemarin mendengarkan curhatan full dari Inara, apa sih yang pengen lu sampai dengan Bang Virgun mungkin apabila diundang nanti gitu? Oh kalau gue pribadi yang terbaik buat Bang Virgun, terbaik juga buat Inara. Kalau Bang Virgun butuh bantuan, ya maksudnya saya nggak coba untuk basa-basi ya. Saya pribadi dengan senang hati apapun itu yang bisa saya bantu. Jangan sampai saya kesannya malah ngegiring opini buat ngejatuhin Bang Virgun, enggak dong. Saya kepengen tetap netral kalau bisa ini, ayo. Kayak Rizky Bilar, siapapun yang perselman kan saya selalu beli. Apa yang kita bisa bantu, lihat. Mari kita Bang, bantu. Tapi kalau untuk lihat sosok Inara sendiri seperti apa sih kalau Abang sendiri? Aku kurang bisa statement banyak karena ya cuma ketemu sekali. Gue lihat ya apa yang kita lihat aja, seorang wanita yang kecewa, seorang wanita yang ingin coba untuk survive aja dengan kondisinya, dia mikirkan tentang dirinya dan anak-anaknya, itu aja sih.